Dalam pertemuan itu, saya juga telah menyatakan bahawa kerajaan terus committed dari segi pelaksanaan dasar transformasi negara kita, menentukan bidang-bidang keutamaan kita, termasuk dalam bidang infrastructure, dalam bidang modal pembangunan modal insan, renewable energy, green technology, dan bidang-bidang yang boleh menghasilkan outcome dan value add yang lebih tinggi, terutama sekali di bidang high tech.